Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengubah DPI layar HP Xiaomi Redmi di A1 ataupun A2 ya. Nah, caranya itu sama aja. Nah, di sini kita buka pengaturan. Nah, kemudian di sini kita cari di paling bawah tentang ponsel. Di sini teman-teman aktifkan dulu opsi developer. Jadi caranya kita tekan di double tap nomor build. Kalau sudah aktif, tekan kembali. Kita pergi ke sistem, cari opsi developer. Kita scroll ya. Nah, kita scroll ke bawah. Terus kita cari ini ya. Kita cari, nah nih, DPI ya ini ya, lebar terkecil. Kemudian kita tekan. Nah, di sini bisa kita screenshot dulu supaya tidak lupa ukurannya. Nah, jadi sekarang kita coba misalnya 300 ya. Nah, ini sebagai contoh aja, tekan OK. Nah, sekarang sudah beda ya. Tuh, lebih gede ya teman-teman ya. Nah, tadi 4 berapa? Tuh kan saya jadi lupa teman-teman. Oke, kita lihat di screenshot. Nah, di sini 423 ya. Oke, kita tekan 4423, tekan OK. Nah, sekarang kita kembali lagi ke awalnya. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.